teman-teman mengalami penyakit infeksi saluran kemih atau gonor atau sifilis, atau teman-teman mengalami infeksi tipes atau paratipes, simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kali ini kita akan membahas obat yang bernama Tiampilek 500 mg. Obat ini diberi harga tertinggi Rp15.125. Sebelum lanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman-temannya demi berkembangnya channel ini. Dan aktifin lonceng notifikasinya agar video baru yang saya upload teman-teman update terus untuk menontonnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Tiampilek, kandungan atau komposisi tiap kapsul Tiampilek mengandung Tiampenicol 500 mg. Tiampenicol adalah antibiotik spektrum luas yang bekerja dengan cara berikatan dengan ribosom bakteri secara reversible, sehingga menghambat sintesis protein dari bakteri yang peka, pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan bakteri. Indikasi daripada kegunaan Tiampilek ini digunakan untuk mengobati beberapa bagai infeksi karena bakteri, infeksi saluran kemih dan kelamin, infeksi gonor, infeksi saluran pencernaan, infeksi tipes dan paratipes, infeksi saluran pernapasan. Dosis daripada Tiampilek ini untuk orang dewasa sebanyak 500 mg yang terbagi dalam 4 kali sehari, bayi di atas 2 minggu dan anak-anak sebanyak 30-50 mg sehari, terbagi dalam 4 kali sehari. Dan untuk bayi prematur sebanyak 25 mg per kilogram berat badan sehari dalam dosis terbagi 4 kali sehari. Untuk bayi berusia di bawah 2 minggu, 25 mg per kilogram berat badan dalam sehari dalam dosis terbagi 4 kali sehari. Jadi cara pemakaian obat Tiampilek ini sebaiknya diberikan pada saat perut kosong, 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Efek samping Tiampenicol adalah reaksi hipersensitivitas alergi gangguan saluran pencernaan, yaitu mual, muntah, diare, sariawan, glossitis, encephalopati, depresi, mental, sakit kepala, dan ototoksisitas, anemia, hemolitik, reaksi Zaris-Herx-Seimer. Pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan pendarahan, neuritis, optik, dan perifer. Efek samping yang potensial fatal yaitu depresi sumsum tulang atau GBB syndrome, anafilaktik. Perhatian, jika mengkonsumsi obat ini, jangan gunakan Tiampenicol pada pasien yang alergi, imunisasi aktif, wanita hamil dan menyusui, kelainan sel plasma darah, diskrasia darah, dan penekanan sumsum tulang belakang. Jadi itulah info obat Tiampenicol 500 mg, yaitu Tiampilek 500. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai obat ini atau pernah mengkonsumsi obat ini, silakan komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, bagi yang sakit tetap semangat untuk sembuh, hindari stres, dan kita selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Thank you for watching. Wassalam.